Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu. 5 barang PDPR on. Setup yang saya nak share pada hari ini simple sangat dan saya memilih untuk kongsi 5 peralatan ni sebab senang nak dibawa. Atas faktor ruang. Ruang rumah ni tak adalah besar mana dan nak kena kongsi pula dengan anak-anak yang ber-PDPR. Kadang-kadang saya buat kelas dekat meja makan di hall sebab meja tu besar dan juga bolehlah letak buku-buku dan alat tulis. Kadang-kadang kena bawa semua barang ni pergi ke dalam bilik solat tak jauh mana pun. Untuk buat kelas di situ yang lebih selesa lah. Tapi kebanyakan masa anak saya akan dominasi bilik tu sebab ada air condition. Okey, barang yang pertama ni dia. Okey, mouse, rechargeable mouse. Mouse ni kita boleh charge dan memang sangat tahan lama. Ada 3 kelebihan. Yang pertama dia wireless, yang kedua dia ada ni color LED ni, lampu LED yang berubah-ubah ni, dan yang ketiga dia silent. Klik lah macam mana pun bunyinya macam tak apa nak dengar aja, slow. Okey, yang belakang ni bukan mousepad. Tapi ini adalah buku catatan PDPR saya. Okey, dalam ni saya akan catatlah tarikh, kelas dan juga apa yang saya buat dengan student saya dalam kelas online. Jadi mudahlah lepas tu kalau nak sambung dekat mana kan. Okay, jadi saya letak ni bawah mouse lah. Senang, lepas habis kelas terus ambil catat saja. Dan harga dia dalam RM18.90, beli di Shopee, nanti saya bagi link. Dan dia semakin murah lah ni, dah beli lama dah ni. Okay, barang yang kedua pula adalah ni, Empow Plug Wired Headset with Microphone. Ada mic sekali, kita letak kat kepala ni, sambung dekat laptop, dah boleh mula kelas. Memang clear sangat-sangat dan harga dia pun okey lah, boleh tahan RM43.90. Dan anda kalau nak beli, belilah time ada sale, memang murah dan memang puas hatilah. Cuma dia untuk sebelah telinga saja, kita dengar kat sini dan ini kita boleh gerak-gerakkan. Kadang-kadang tu terlupa juga nak betul-betul yang duduk kat sini duduk cakap. Okay, kena selalu ingat lah lama-lama pakai, akan ingat. RM43.90 saja. Usung sekali bila buat kelas online. Yang ketiga, ini dia. Yang ni memang sangat disarankan lah. Tapi kalau tak mau beli pun tak apa. Boleh beli yang harga lebih murah sebab kata macam tu sebab mahal. Okey, yang ni nama dia, main nak check set. Logitech C920 HD Pro Webcam. Harga dia RM399. Ni beli time sale, beli dekat Lazada. Nanti saya bagi link dia jugalah. Okey, kalau harga biasa tu boleh mencecah RM400 lebih, saya beli time sale dan memang muka kita akan jadi cantik flawless lah macam sekarang ni. Okey, berbaloi beli sebab bila saya pakai yang ni, saya akan letak dekat satu stand. Dan lagi saya cerita sebab apa. Bila letak dekat stand, dia ada kaitan dengan laptop yang saya gunakan. Okey, yang ni memang disarankan untuk anda beli, anda miliki. Memang HD, cantik kamera dia. Muka kita akan naik saja bila beronline kelas. Yang keempat, ini dia. Phone holder. Harga dia cuma RM5.50. Saya beli dua hari ni, since dia murah kan. Beli kat Shopee. Yang bestnya dia adjustable dan juga portable. Ni kita boleh tutup dia macam ni, kita boleh gerak-gerakkan dia ke depan, ke belakang dan ke atas lah. So mudah lah kalau kita nak letak phone ataupun saya nak letak kamera yang saya beli tu. Okey, yang keempat, ni dia. Yang kelima adalah yang paling best sekali, yang paling saya sayang, iaitu Acer Chromebook Spin 11. Okay, since nama dia spin, dia memang boleh spin lah. Tengok ni. Okay, boleh spin dan jadi tablet. Okay, harga dia lebih kurang dalam RM1,940. Harga yang tu termasuk dengan 3 tahun warranty. Boleh tahan kan? Kurang RM2,000. Okay, yang bestnya Chromebook ni, dia selain daripada boleh lipat-lipat macam ni,
selalunya saya akan letak dekat bawah. Kemudian saya gunakan stand RM5.05 tadi, sangkut kamera Logitech tu dekat atas dia. Dan saya akan conteng, since dia bagi sekali dengan pen, stylus ni tak perlu charge. Tulis, nak padam, kita boleh padam dengan belakang ni. Jadi saya tulis kat bawah ni sambil-sambil cakap, tak ada lah kalau kata saya guna kamera laptop, saya nak kena macam ni pula. Kan, nampak tak smart lah kan. Okay, so dengan kamera HD, muka nampak comel dah. Okay, dekat depan tu. Kemudian kita boleh share screen di sini dan juga boleh conteng-conteng. Nak tulis jawi ke, nak buat kiraan ke, memang senang kerja. Okay. So, 5 barang yang saya gunakan untuk PDPR secara online. Okey, anda perasan tadi dalam video saya ada share 2 benda kan? Ni yang pertama dan yang kedua. Boleh agak tak apa dia ni? Okey, yang pertama ni adalah Bluetooth keyboard sebenarnya. Nampak? Tak tahulah kenapa saya beli, tapi disebabkan dia sangat comel, kecil dan boleh dibawa ke merata-rata tempat, sebab itulah saya beli. Okey, saya beli dekat Shopee, di satu kedai yang tak pernah dibeli orang barang ni ya. Tengok di kedai-kedai lain semua mahal, tapi kedai dia seorang je yang menawarkan dengan harga yang murah. Tapi tak sangka, alhamdulillah, rezeki saya dapat ni dan bertahan sampai hari ni. Harga dia tepat RM80. Saya akan bagi juga link dia. Kalau anda berani untuk beli, anda boleh belilah. Okey, kita tengok cara nak buka dia. Pusing macam ni. Dia macam tu. Okey, so dia akan keluar lampu dekat sini nanti. Lampu untuk kita start Bluetooth lah. Okey, saya beli ni dan memang saya gunakan lah. Contohnya macam kadang-kadang waktu malam dekat katil kan, ataupun waktu siang lah kat mana-mana lah. Saya hanya bawa benda ni dengan phone, dan bila saya rasa macam saya nak menaik, saya buka benda ni, saya letak dekat reba ke ataupun di mana-mana kawasan yang rata. So saya letak saya punya phone dekat sini, dia ada tempat bukaan dekat sini, letak phone dan kita dah boleh menaik. Sedap juga menaik. Nampak best ni. Kadang-kadang kita nak buat catatan awal kan, tapi feeling-feeling nak type dekat komputer. Walaupun boleh je tag dengan phone tu terus kan, tapi tak nak juga kan. Harga dia RM80 ni. Kalau anda tengok di Shopee, ada yang letak sampai harga RM100 lebih. Tak sangka, best juga sebenarnya ni benda ni. Lipat, bubuh dalam beg, boleh pi merata-rata dan buat kerja juga. Mudah. Dan yang terakhir, ni baru beli ni. Allah, comelnya. Tengok, yang ni harga dia dalam RM56 macam tu. Dan apa yang bestnya, dia boleh print kat kita. Dia panggil thermal printer, RM56. Kita boleh print daripada phone saja. Okay, saya bercadang untuk gunakan ni untuk print macam latihan-latihan simple, arahan-arahan simple. Dan kita boleh tampal dalam buku. Kita boleh pakai kertas biasa ataupun kita boleh pakai ni dalam dia lah. Thermal printer ni dia tak payah pakai ink kan, jadi dia memang safe lah. Dengan harga macam ni, kita boleh menghasilkan satu benda yang menarik dan tampal dalam buku. Mungkin nak bagi stiker yang ada tulisan-tulisan sikit, kita boleh print gunakan phone, dia keluar dekat sini dan lekat dalam buku. Memang berbaloi, saya dah print berapa puluh kali lah ni. RM56, beli kat Shopee, time sale juga. Itu sahaja perkongsian 5 campur 2 barang yang saya gunakan untuk menjayakan PDPR secara atas talian ataupun secara online lah. Barang-barang yang simple, yang senang dibawa, harga pun insyaAllah berpatutan lah, dan anda pun boleh milikinya. Cikgu-cikgu sekalian, boleh juga kongsi peralatan-peralatan yang cikgu-cikgu guna lah. Kukulah saya pun boleh beli juga. Okay, jangan lupa subscribe dan juga share video ni. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.